Selain bank sampah, di Surabaya juga terdapat super depo yang didirikan oleh Pemkot. Ya, di sini sampah-sampah itu akan dilakukan proses pemilahan, di mana akan diambil sampah plastik yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Seperti sampah plastik berwarna putih ini memiliki nilai sekitar Rp300 per kilogram. Dan sampah plastik berwarna ini bernilai sekitar Rp250 per kilogram. Lalu kemudian juga akan dipilah sampah-sampah botol plastik seperti ini, di mana botol plastik akan dipilah lagi karena memiliki nilai ekonomi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Lalu sampah-sampah plastik yang merupakan residu dan tidak memiliki nilai ekonomi dibiarkan mengalir ke sebelah sini dan akan dipilah lagi, di mana sampah plastik akan dimasukkan ke TPA nantinya dan sampah organik dibiarkan naik ke atas masuk ke mesin pencacah. Dan sampah organik ini nanti akan diolah menjadi pupuk kompos di tempat yang lain. Harga sampah-sampah di sini memang lebih rendah dibandingkan dengan pasaran karena memang tugas dari pemerintah kota membangun ini bukan untuk profit oriented, melainkan lebih kepada menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah, di mana pengolahan sampah harus dilakukan di hulu seperti ini. Ini tentunya merupakan contoh yang baik bagi pemerintah daerah yang lain. Sampah dan botol plastik yang diserap mulai dari hulu ini mengakibatkan penurunan jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Dari biasanya sekitar 3.000 ton menjadi hanya sekitar 1.000-an ton saja. Penyerapan tidak berhenti di hulu, karena di sini, di hilir, para pemulung diberi ruang untuk memungut sampah plastik yang memiliki nilai ekonomi. Salah satunya adalah Ibu Ita. Ia menjadi pemulung setelah berbagai usaha makanan yang ia rintis bangkrut. Jadi biasanya sehari bisa ngumpulin berapa kilo, Bu? Nggak tentu, kadang bisa 180, 160. 160 kilo? Iya. Sehari? Sehari. Itu dalam sehari biasanya dengan sekitar jumlah itu berapa dapat uang, Bu? 200, itu 200. Dua orang. Iya. Itu dua orang? Iya. 200 ribu. Ibu ada anak, Bu? Ada. Ada. Berapa, Bu? Dua. Dua orang? Iya. Sekolah? Sekolah. Biaya sekolah berapa, Bu? 500 per bulan. 500 per bulan, iya. Itu per satu orang? Atau satu orang. Satu. Bu, kalau nanti suatu saat tiba-tiba botol plastik dilarang sama sekali, Ibu setuju? Tidak. Kenapa, Bu? Karena itu penghasilan kita. Dari itu kita bisa makan, dari itu juga kita bisa kerja. Nah, Ibu memungut botol plastik ini dibawa kemana biasanya? Dijual kemana? Dijual sama bos. Oh, sama pengepul. Iya. Jadi 1 kilo bisa berapa tuh? 1 kilo itu berapa harganya? Enggak tentu, kadang 1.050. 1.050, iya. 1 kilo. 1 itu kilo. Belum dibersihkan? Belum. Terus abis itu Ibu harapannya gimana, Bu? Ini karena banyak orang yang sudah mulai meminta sampah botol plastik ini dihentikan sama sekali. Ya jangan, ya. Karena kita dapat penghasilan juga dari sini, dari botol-botol itu. Dari botol plastik, dari aqua-aqua itu. Kalau dimusnahin, kita mau kerja apa? Ita adalah satu dari 5 juta orang pemulung yang tersebar di 25 provinsi di Indonesia. Ini bukti bahwa botol plastik punya rantai ekonomi yang panjang. Saat hampir semua orang teriak-teriak tentang sampah plastik, membencinya, bahkan menganggap sampah plastik sebagai sebuah bencana, ternyata Surabaya memanfaatkannya dengan menjadi sesuatu yang berguna, bahkan digunakan ongkos bis. Ini idenya awalnya seperti apa, Bu? Karena saya lihat potensinya sebetulnya plastik ini, sampah plastik ini ada nilai rupiahnya gitu, nilai ekonomisnya. Dan selama ini warga Surabaya sudah melakukan itu. Dan kita juga di beberapa tempat pembuangan sementara kita memilah itu dan kemudian mengumpulkan. Ada penghematan berapa, Bu, setiap tahunnya ketika kemudian sampah dijadikan sebagai komoditas, yeah, sebagai hal yang punya circular economy? Jadi kemarin kalau nggak salah 6 bulan kita dapat 100 angka, kita tender bisa 150 juta kali ya. Yang paling penting adalah bagaimana menarik warga untuk menggunakan transportasi massal dan mengurangi sampah itu idenya. Soal bank sampah juga ternyata di Surabaya sudah sampai ke tingkat RT, yeah, begitu ya, Bu ya. Ini seperti apa, Bu? Step by step-nya sebagai inspirasi juga mungkin untuk pemerintah daerah yang lain. Jadi awalnya memang tidak mudah kan.
Orang-orang sampah itu kan dibuang sama orang, tapi mereka harus mengelola yang harus dibuang sama warga, dibuang orang lain gitu. Tapi kemudian saya yakinkan bahwa ini bukan hanya untuk bisa apa namanya lingkungan kita menjadi bersih, tapi itu juga bisa mendatangkan uang kalau dikelola dengan baik. Risma dan Surabaya tanpa banyak basa-basi telah menyiapkan ekosistem pengelolaan sampah yang baik. Namun sayangnya pengelolaan itu sangat jauh dari realisasi di tingkat nasional. Padahal botol plastik punya circular economy. Saya ada di salah satu perusahaan daur ulang plastik di mana kita bisa melihat botol plastik berwarna bening ini senilai Rp7.000 per kilogram dengan kondisi sudah dipres. Kalau berwarna biru muda ini bisa senilai Rp6.000 per kilogram, berbeda dengan botol berwarna hijau ini senilai Rp5.000 per kilogram. Kalau ada campuran, maka harganya bisa turun menjadi Rp4.500 per kilogram. Dijadikan apa saja botol-botol plastik ini? Botol-botol plastik ini didaur ulang menjadi beberapa produk, diantaranya adalah ini, needle punch. Needle punch adalah salah satu bahan baku untuk pembangunan struktur bangunan dan juga membangun jalan. Ada juga strapping band, ini adalah tali untuk packing yang terbuat dari daur ulang plastik. Dan ini adalah Dacron. Dacron ini Anda mungkin bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari karena ini adalah isi dari bantal atau guling, pengganti kapas dan kapuk. Dan bahan-bahan ini atau produk-produk ini bisa didaur ulang kembali menjadi produk-produk yang lain. Nah, perusahaan recycle atau daur ulang ini mengaku kekurangan bahan baku yang berupa botol-botol plastik bekas ini sehingga mereka mau tidak mau harus impor dari luar negeri. Padahal di sisi lain, limbah plastik Indonesia melimpah ruah bahkan dibuang hingga ke samudra. Pertanyaannya adalah, plastik yang salah atau jangan-jangan pengelolaan limbah plastik kita yang selama ini salah? Menghindari bagaimana caranya? Dari lahir sampai mati kita butuh plastik.